Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu penjara bagi orang-orang yang beriman. "Wa jannatul kafir," dan syurga bagi orang kafir. "Walau kanat tazinu 'indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbatama." Kalaulah berat dunia itu setimbang kepaknya lalat di sisi Allah, nescaya tidak akan dapat minum orang kafir walau seteguk air. Ini Nabi SAW sebut. "Wa annahu subhanahu mundu khalaqaha ma nazara ilaiha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memandangnya semenjak ia dicipta. Tidak pernah memandang apa? Dunia semenjak ia dicipta. Alangkah laknatnya diri kita ini yang memandang dunia. Laknat diri kita ini yang memandang dunia. Kerana dunia, siapa yang cinta dunia, dosanya tidak diampuni. Dosanya tidak diampuni. Apa dalilnya? Sabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam, "Dhanbun la yaghfiru," dosa yang tidak diampuni, "hubbud dunia," cinta dunia. Apa itu cinta dunia? Oh, jadi kita hidup dalam dunia ni ustaz, kita tak boleh cinta dunia. Cinta dunia ini maksudnya ini apa yang kita ada, duit dalam tangan kita, kita dapat seribu, seribu itu kita ada, dalam seribu itu kita ada fikir untuk fakir miskin, untuk jalan Islam dan macam-macam lagi. Tapi kalau seribu ni contoh, kalau seribu ni kita pegang sini dan dia terus melekat di hati, sayang nak keluarkan duit. Tahu nak beli ikan tongkol, besok makan, besok makan, besok makan, pakaian bagus, anak untuk sekolah, anak untuk sekolah, anak nak beli pencil box mahal, nak beli beg mahal, semua diikutkan. Itu tanda-tanda cinta dunia. "Dhanbun la yaghfiru hubbud dunia," dosa yang tidak diampuni, cinta dunia. Apa Nabi SAW cakap? Kalaulah berat dunia itu, harganya, saya tafsirkan di sini, harganya itu setimbang satu sayap lalat, ada kata nyamuk, nescaya tidak akan dapat minum orang kafir dalam dunia walau seteguk air. Maksudnya ini, kalau harganya tu pun ada harga dunia ini, macam sayap lalat atau sayap nyamuk. Ada harga tak sayap lalat, sayap nyamuk? Tak ada guna. Tapi harga dunia ini kalau setimbang dengan satu kepak sayap nyamuk atau lalat, orang kafir pun tidak akan dapat minum. Maksudnya ini, dunia ini tidak ada harga. Sebab tu orang kafir pun dapat makan. Ada orang cakap, "Oh ustaz, orang kafir pun dapat makan, dapat minum." Kerana apa? Ramai yang jawab, sebab Allah pengasih penyayang. Memang. Tetapi hakikatnya dunia ini tidak ada harga langsung di sisi Allah. Sebab tu orang kafir, orang yang tidak solat pun dapat juga.